perlu banget kayak gini. Aku nggak bawa apa-apa kok, serius. Nggak usah bohong. Ketahuan deh, bakal nggak lulus ujian nih. Oke, masuklah. Masih pagi udah ribet, tapi dia lupa ngecek satu tempat. Rasain. Oh, lihat putraku, dia sudah dewasa. Wah. Andai anak-anak ini kayak dia. Pilih aku, Bu. Aku tahu, please. Kalau kamu, Brian. Putraku, kemarilah. Seriusan deh. Brian mulu yang dipilih. Oke, Ma, aku maju. Aku lupa gimana caranya. 3 kali 2 kan 6. Jadi jawabannya 5 kali ya. Pasti benar. Belum tepat. Serius? Tambahin 1. Oh, aku tahu. Beres. Putra kecilku yang pintar. Tanda tanganin ulanganku dong. Wow, makasih. Aku nggak nyangka. Seru juga kayak gini. Kamu dinobatkan jadi raja sekolah. Keren. Nggak sia-sia aku jadi guru. Kerjain masing-masing ya. Untung aku belajar. Kenapa semalam aku malah main game? Panik nih. Hey, bisa bantuin aku? Oke. Nomor 1, 250. Nomor 2, 65. Kayak ada yang bisik-bisik. Dasar tukang nyontek. Masih aja coba-coba. Aku harus pakai cara lain. Yang nggak perlu pakai ngomong. Kalau masih berani, nilai kalian merah. Kacau. Tunggu bentar. Solusinya gampang. Lihat tanganku. Tempat-tempat ini punya arti masing-masing. Aku ngerti. Oke, nomor 1. Nomor 2. Kalian ngapain lagi? Hatiku lagi kelewat senang. Oke. Kalau itu nggak masalah. Tos. Panjang juga catatannya. Blueberry. Brian? Ngapain makan permen? Buang sana. Pestanya harus udahan deh. Cici. Apa? Pakai dikomentarin. Dua ransel kita beda banget sih. Dadah. Aku harus ke loker sebentar. Nggak ada yang lihat kan? Tinggal dibuka. Gawat. Betty, jangan lihat kemari. Udah, jangan diliatin. Oh, Betty, kamu juga suka nyimpen sampah. Lihat nih, kenapa nggak dipakai? Magnet banyak gunanya nih. Banyak barang bisa ditaruh di sini. Dan sekarang rapi kan? Makasih, Brian. Kantin yuk. Ada di mana sih? Hey, punya air nggak? Ada. Tinggal dibongkar dulu sedikit. Ada di sini nih pasti. Hati-hati, Betty. Aneh-aneh aja. Tunggu, sebentar lagi. Ngapain bawa baju sebanyak itu kemana-mana? Bentar lagi kelihatan kok. Aku ada acara nih. Ayolah.
Seriusan deh Betty, ketemu. Lain kali coba ini. Ambil kaos dan bra, terus tutup pakai ini. Lipat kaosnya, terus gulung kayak sushi. Habis itu, ambil kaos kaki, terus dibalik. Masukin tanganmu dan ambil gulungannya. Terus tutup semuanya. Jadi terbungkus rapi deh. Lebih muat banyak kan? Dan barang lain bisa dimasukkan. Ini trik ransel tercanggih. Lihat nih, kamu pinter banget sih. Makasih. Yuk ke kelas. Bel udah bunyi, kumpulin sini. Aku belum kelar padahal. Makasih. Ryan, waktunya habis. Hah? Kalau udah mepet, cuma ada satu cara. Beberapa huruf bisa berarti jutaan kalimat. Kalian bisa tebak apa ini? Oke, udah selesai. Ini kertasku, Bu. Coba Ibu lihat. Hehehe. Oh, manisnya dia. Jadi makin pede. Pesan ini bakal aku balas. Gimana? Semangat terus, Brian. Iya. Loh, kok dapat F? Ini hari yang kutunggu. Aku udah hafal semua. Betty siap nggak ya? Kertas ulanganku mana? Ayo dong. Harusnya di sini. Ini kertasku, Pak. Oke, Lily. Kalau kamu Betty, mana kertasmu? Bisa sampai gini ya? Bapak nggak bisa terima. Tolong jaga barang-barangmu. Pak guru nyebelin banget. Masa harus dari ulang? Nyebelin. Makin ngeselin aja hari ini. Tunggu bentar. Kayaknya aku dapat ide. Kaleng keripiknya bisa berubah jadi barang baru. Punya pita kecil? Tempel di ujung-ujungnya kayak gini. Abis itu, tambahin ini. Sentuhan terakhirnya, kertas ulanganku. Tampilannya harus sempurna. Mantap. Semoga Pak Guru nggak nolak lagi. Mana kertasmu, Lily? Bagus. Betty, giliranmu. Ini, Pak. Ini karya terbaikmu. Sesuai dugaan. Emang enak aku kalahin. Setiap kali ada waktu luang, mendingan dipakai buat benerin makeup. Oke. Mesti banget disita-sita. Pakai cermin kecil aja. Pakai ini, nggak bakal ketahuan. Betty, nggak belajar dari kesalahan. Nggak tahu deh, makin nyebelin. Koleksiku nambah satu lagi. Ganteng juga. Aku kesel. Tapi masih ada lagi. Ketahuan lagi. Hei, nggak boleh main HP. Siniin. Nggak mau. Aku harus apa sekarang? Aku tahu. Gimana kalau pakai ini? Kalau kamu punya buku catatan kecil, pasang cermin kecil ke dalamnya. Pakai double tape. Tempelin cerminmu ke kertas. Kalau bisa, pas di tengah. Pinternya aku ini. Apa lipstikku masih rapi? Pastinya. Bapak selalu mengawasimu, Betty. Gak ada kok. Buku catatan boleh kan? Boleh sih. Akhirnya. Hampir aja. Hasil ujian kalian? Ini bercanda. Mungkin bisa diganti.
Nggak bisa, harus gimana nih? F, mungkin bisa dikerik. Hah, nyebelin. Oke, pikir. Aha, aku tahu. Pakai aja lem tembak sama stick lem. Oles lem di ujungnya. Terus tekan pada tinta. Tahan beberapa detik, langsung lepas deh. Aku jenius. Mungkin juga enggak. Terus tulis nilai barunya. Aku layak dapet. Ah, lihat nih. Oke juga. Dasar pamer. Lain kali kasih tahu jawabannya ya. Eh, kamu tahu kita mau ujian? Siapa sih cewek aneh ini? Aku punya yang kalian butuhin. Matematika, bahasa Inggris, pilihan ganda. Aku jadi yakin. Eits, bayar dulu. Oke, coba lihat. Aku punya apa? Kayaknya ini cukup. Ini dia, modis dan semua jawaban ada. Wah, keren. Makasih. Satu lagi klien puas. Hai, bisa bantu aku? Dengan gayamu, aku bukan tukang sulap. Serunya. Ini penghapus paling pintar di pasaran. Nggak perlu belajar lagi nih. Aku harus beli jawaban. Perasaan ada permen. Ini mah nggak bisa dapat banyak. Maaf, aku bisa dapat apa ya pakai ini? Lucu juga kamu. Nggak guna. Ninja pamit dulu. Dih, kan bisa jalan. Aduh, terus aku harus gimana nih? Bentar, jadi ada ide nih. Boleh dicoba. Taruh aja casing HP di atas layar. Jawabannya kelihatan. Nah, aku siap. Dilarang nyontek dalam pelajaran saya ya. Harus diumpetin nih. Coba lihat apa kata pemindai contekan. Gak bagus nih. Bener kan? Nyontek, make penghapus. Gak ada akhlak. Masa harus gini terus sih? Dan apa yang ada di sini? Pemindai contekan tak terkalahkan. Make topi buat ngumpetin jawaban. Yah, ketahuan. Sejauh ini lancar. Eh, Bu Guru datang. Saya tahu ada yang nyontek. Tolong, jangan bunyi. Hah? Pasti rusak nih. Gak ada contekan di sini, Bu. Anak pintar. Aku nyerah. Ah, enak banget tidurku. Jam berapa nih? Aduh, bakal telat ke sekolah. Aku harus buru-buru. Ambil baju dulu. Wah! Kayaknya aku kebanyakan baju deh. Duh, kepalaku. Setidaknya jadi hemat waktu sih. Pagi, Ma. Sarapan dulu. Kamu pakai apa? Hah, sorry, Ma. Buru-buru nih. Anak aneh. Aduh, jangan lagi. Aku nggak bisa gini terus tiap hari. Pagi. Pergi dulu, Ma. Pakai apa dia? Anak itu harus lebih rapi. Kamar ini berantakan, baju di mana-mana. Apa aku harus ngelakuin semua? Tapi aku ada ide keren. Akan ku keluarin baju ini dan pasang rak baju ini. Semuanya udah lebih rapi. Satu setel baju buat tiap hari. Nah, Mama beraksi lagi. Bangun sayang, saatnya ke sekolah. Apa? Aku baru mimpi nih. Saatnya berpakaian. Tara. Ayo, oke, aku bangun. Lihat, semuanya rapi kan? Wah, Ma, semua bajuku jadi kelihatan. Diatur menurut setelan lagi. Ide Mama keren, jadi praktis deh. Aduh, jamnya. Dasar anak-anak. Baik-baik di sekolah ya. Makasih, Mama emang paling oke. Unicornku lucunya. Tapi harus diwarnain. Spidolku kayaknya di sini. Eh, rasanya kok becek? Yah, tintanya bleberan. Gimana bisa ngelukis make ini? Ma! Ada apa, sayang? Lihat deh spidolku. Oh, tenang, sayang. Mama tahu solusinya. Pertama, bersihin dulu. Tangan nggak boleh kotor ya. Coba tasmu.
nggak bisa, Ma. Tunggu, kita beli tas baru aja. Mama ambil HP dulu ya. Wah, ransel kok mahal ya. Nggak apa-apa lah. Mama lihat dulu uangnya. Oh, pasti nggak bakal dibeliin tas baru. Aku nggak suka gadis kecilku kecewa. Aku tahu cara betulinya. Mungkin bisa. Buat nyembunyiin noda tinta, kamu butuh kain flanel warna. Potong flanel jadi pola unicorn, oles lem di tiap bagian. Pastiin merata ya. Terus, tempel pola pada tas. Lakuin ini pada tiap bagian sampai jadi unicorn. Akhirnya, noda tinta tertutup. Jangan lupa matanya. Tiap unicorn punya bulu mata cantik. Ini baru ajaib. Hai sayang, kamu nggak apa-apa? Setidaknya tanganku bersih dari tinta. Nah, mama bikin ini. Wah, tas unicorn. Aku suka, makasih, Ma. Nggak masalah, sayang. Dia sempurna. Aku tahu yang ini. Oke. Hah, pensilku pakai patah segala. Itu yang kubutuhin. Pinjam bentar ya. Mau apa kamu? Ini punyaku. Ngiri. Iya, emang enak rasanya. Hah? Oke, ini aneh. Terserah. Mana rautanku ya? Nggak ada. Apa di bawah sini? Cuma permen karet kotor. Harus gimana dong aku? Aduh, ada sesuatu dalam sepatuku. Apa itu? Rautanku, aku tahu. Rautanku udah kuamanin. Ini bau sepatuku ya? Bau banget. Paling enggak rautanku ketemu. Jadi ada ide nih. Pakai aja permen karet. Bagus, ini pasti berhasil. Taruh permen karet di cincin, lalu tempelin rautanya. Gak bakal hilang lagi. Nye-nye-nye-nye, modis banget. Berguna banget. Aku jadi bisa nyelesain tugas deh. Kakak! Duh, ngagetin aja. Hai! Ya udah, duduk sini. Kakak ngerjain PR dulu, oke? Oke, aku mau ngegambar. Boleh. Wah, gambarmu bagus. Ini rumah, udah hampir jadi. Kakak juga, lihat kak. Hah, ngapain kamu? Oh, bukan aku. Bukuku kena coret semua tuh. Sorry, tapi kan bagus. Rusak, dek. Lihat nih, kakak harus gimana dong? Ini mungkin berhasil. Saatnya nutupin coretan kreatif. Pertama, taruh kertas di atas buku tulis. Lalu bikin pola kreatif di kertas. Gunakan aneka warna biar meriah. Kelihatan bagus tapi belum selesai. Terus ambil kantong plastik dan tuang tinta. Jangan sampai tumpah ya. Setelah beres, tutup kantong dan taruh di buku tulis. Lalu ratain tintanya. Ambil kain flanel dan potong buat bingkai buku tulis. Tempel di buku tulis dan enjoy. Ini seru buat ngabisin waktu kalau kamu bosen. Idenya keren kan? Aku nggak ngapa-ngapain, janji. Hei, nggak apa-apa kok. Lihat, ini buat aku. Iya dong. Wah, seru nih. Fiuh. Lihat nih, aku bikin bentuk indah. Makasih, Kak. Ayo, masuk sana. Kayaknya lokerku kepenuhan nih. Please, nutup dong. Ayo. Akhirnya, fiuh. Kurasa itu nggak akan... Aduh! Aku ngantuk. Loker Cheryl terbuka. Aneh. Cheryl, kamu nggak apa-apa? Cheryl, bangun. Aku nggak mau sekolah, Ma. Harus ku bantu. Tapi caranya... Kayaknya tas ini bisa berguna.
dan magnet ini juga. Ini mungkin berhasil. Taruh tas di locker dan tahan pakai magnet. Ulangi di sisi yang satunya, segini cukup. Lalu isi tas-tas Cheryl dengan barang-barangnya, biar locker Cheryl rapi. Wah, banyak juga barangnya. Beda banget. Bangunin Cheryl deh sekarang. Yuhu! Kamu malaikat? Cuma Luna. Lokermu udah kurapiin tuh. Aku bisa ngelihat semuanya sekarang. Wah, rapinya. Suka banget. Makasih. Kamu baik deh. Sama-sama. Tolong lepasin kegencet nih. Gak masalah, Besti. Ambil buku pelajaran dulu. Ah. Ups, anggap aja kamu gak ngelihat ya. Luna tahu jawabannya. Untung aku tahu ini. Untung Luna tahu jawabannya. Dengan sedikit bantuan, aku harus cepat. Astaga, dia nyontek. Curang banget. Cheryl, shh. Jangan. Tapi itu jahat. Oke, aku makan aja. Aku butuh ini. Coklat. Itu coklat ya? Kayaknya enak. Aku mau. Lapernya. Itu enak banget. Hey Cheryl, mau dikit dong. Ya. Ogah. Cukup, dikiranya aku takut. Ayo aja. Cuma ada satu jalan. Ada yang buka jendela ya? Satu coklat. Lagi. Terserah, ambil aja nih. Kasih aku jawaban lagi. Oke, senang. Senang berbisnis denganmu. Makasih, Besti. Makasih. Aku benci belajar. Ini berguna banget. Ada apa nih? Bapak kecewa. Bawa sini. Ya. Ke ruang hukuman kalian berdua. Yang bener aja, amatiran. Gini caranya bawa makanan ke kelas. Yummy. Aku suka pekerjaan ini. Senangnya pelajaran seni rupa. Oke semuanya, hari ini melukis kucing ya. Lihat wajah imutnya. Mulai. Ah, sulit nih. Ini ekornya. Jelek ah. Beres, aku buru-buru jadi kurang maksimal. Apa? Kok dia bisa sih? Muah, muah. Ini hari terburuk, bawa sini. Ya, tapi gak apa-apa deh. Aku ada ide. Ini mungkin berhasil. Kalau kukareti 2 pulpen dan ulangi lagi di ujung lain, aku bisa jiplak gambar kucing ini loh. Berhasil. Asal ku ikutin garis, hasilnya bakal sama persis. Wah, bagus banget. Sempurna. Ibu terkesan, Cheryl. Makasih. Bakat alami nih, Bu. B. Indah, kayak biasanya, Luna. A plus, pertahanin ya. Makasih, Bu. Aduh, mesinnya masih jalan. Stop. Hah? Gak ada apa-apa kok. Aku benci seni rupa. Sulit banget, gak ngerti deh aku. Bukan gitu. Aku harus cepat, jadi jauh lebih mudah nih. Ahem. Bukan gitu cara belajar, Cheryl. Boleh ke toilet, Pak? Ya, cepat ya. Aku selalu gagal pelajaran itu. Aku mau segelas air, ah. Butuh istirahat dari belajar. Aku harus bikin rencana nih. Tunggu, aku ada ide. Percuma.
ide keren nih. Gelasnya akan kukasih angka, lalu taruh gelas lain di atasnya. Bubuhin tanda tambah dan kurang juga. Ulangin pada lebih banyak gelas, geser aja gelasnya untuk nyari jawaban yang benar. Yes, bisa. Aku nggak pernah bisa loh sebelumnya. Jadi simpel banget. Aku bakal butuh jari kaki juga nih. Kayaknya aku harus bantu Luna. Hei, pakai kaos kakimu. Pakai ini aja. Wah, trims. Kamu ngapain? Udah ku coba. Bingung banget. Kamu keren banget. Hey Luna, kamu cantik. Canggung banget. Nyebelin. Cukup, kalian kayak gini terus tiap hari. Wow, santai sih. Aku ada ide. Aku bisa ngobrol sama Kevin tanpa ganggu Cheryl. Pertama, tutup bukuku pakai selotip. Kayak gini. Lalu potong spons bentuk kotak. Nah, gini. Lalu oles lem di spons. Jangan kebanyakan ya. Tempel spons di spidol ini. Nah, tulis pesan buat Kevin deh. Udah. Hey, kasihin Kevin dong. Nih, buatmu. Ambil. Luar biasa, aku balas dulu . Lebih bagus apaan? Bakal ku aduin, Bu Guru. Ku ambil ya. Cepet hapus pesannya. Gak sabar nunggu nanti sore. Bawa sini, Bu. Lihat nih. Ya, Cheryl. Mereka surat-suratan, Bu. Lihat. Tadi ada. Jangan buang-buang waktu Ibu ya, Cheryl. Tadi ada kok, aku lihat. Aduh, tesku. Aku bisa gagal. Tidak. Sampai jumpa nanti sore. Aku gak sabar lagi. Aku mau periksa semua kertas ujian ini. Semuanya terlihat bagus, luar biasa. Layak mendapatkan nilai A+. Siapa ya selanjutnya? Wow. Wah, yang benar aja. Ini memalukan. Lega rasanya. Apa yang baru saja terjadi? Nilai D. Nggak mungkin, nggak benar ini. Bisa aku perbaiki. Cuma perlu menjadi kreatif. Catatanku udah selesai semua. Sekarang bagian yang serunya nih. Aku harus membuatnya terlihat cantik. Mau pakai pena stabiloku? Wow, aku suka ini. Yuk ganti warnanya. Aku ingin pakai yang kuning. Bagus dan mudah. Jangan sampai berantakan. Ih, kenapa gini sih? Stabilo nggak guna. Ada apa ya? Maaf, Bu. Nggak sengaja kelempar. Apa yang terjadi? Ini bencana. Rumit juga. Iya, aku tahu harus apa. Aku perlu bikin penyesuaian. Potong sebagian ujungnya. Gini. Wow, bagus nih. Pasti akan berhasil. Nih, silakan dicoba. Kuning lagi. Wow, nggak nyangka. Yuk, kita coba test drive. Wow, lihat tuh. Aku takjub. Garis-garis itu sempurna. Keren banget. Aku nggak pernah sebahagia ini. Perhatikan, ini adalah kelas monokrom. Paham? Wow, duh, telingaku gatel. Aku sih nggak mengikuti aturan. Aku kan cerdik. Nggak ada yang bisa menghentikanku. Apa yang salah sih dengan warna-warna cerah? Ini cantik kok. Meh, itu aturan bodoh. Emangnya bakal kenapa sih? Tunggu bentar. Aku bisa merasakan warna cerah. Zoom in. Persis seperti yang kupikirkan. Beraninya kamu. Aku harus mengakhiri ini. Kamu dalam masalah. Hah? Oh, hai, Bu. Ibu ambil ini. Ini seharusnya di tempat sampah. Tunggu di sana. Ibu belum selesai. Ini yang kubutuhkan. Terima itu. Menyingkir dari sana. Ibu ngapain? Aduh, padi. Ini kesalahanmu,
mengucapkan selamat tinggal pada warna-warna cerah. Loh, udah hilang. Kok bisa, Bu? Kamu berikutnya. Ibu serius. Hari ini kita ujian ya. Semoga kalian sudah belajar. Apa? Aku lupa banget. Ya ampun, gawat nih. Pulpenku mana ya? Kenapa harus gini sih? Eni, pinjam pulpen dong. Hah? Maaf. Aku cuma punya satu nih. Duh, gimana dong? Jelek deh nilaiku. Ada apa ribut-ribut? Aku nggak punya pulpen, Bu. Oh, jangan sedih. Ibu kayaknya punya cadangan. Tunggu bentar. Ini harusnya bisa. Ini dia. Yang benar aja. Ya udah, aku coba deh. Nggak akan mudah. Nggak bisa, Bu. Malah tambah parah. Coba Ibu pikir dulu. Aku nggak bisa mengecewakan Luna. Bungkus benang wol di kartu bank. Beberapa lapisan lagi seharusnya cukup. Sekarang potong lebihannya. Keluarkan benang wol dari kartu. Jangan sampai terurai ya. Keluarkan ujungnya melalui bagian tengah. Kemudian ikat simpul. Aku ingin membuat bola wol seperti ini. Sekarang potong bagian pinggirnya. Uraikan dengan sisir supaya mengembang. Seru juga ya. Jadi dapat ide untuk gaya rambut baru. Yuk kita sisihkan dulu. Ambil stik dan bungkus dengan plastik. Buat menjadi tabung. Sekarang tambahkan lem di ujungnya. Segini cukup. Mana ya pom-pom berbulu tadi? Ini dia. Rekatkan Barbie ke sini. Terlihat bagus kan? Tapi ini perlu sedikit kilau. Selanjutnya aku butuh manik-manik. Masukkan ke ujung tabung yang lain. Aku butuh lebih banyak. Pasang satu manik-manik ke ujung tinta. Terus tutup ujungnya dengan lem. Supaya nggak jatuh. Masih ada satu hal lagi nih. Pasang stiker Barbie di atasnya. Selesai. Pena Barbie pink. Apa nih? Wow, ini buat aku. Ini hari keberuntunganku. Terima kasih. Aku jadi bisa ngerjain ujian nih. Ibu memang yang terbaik. Kamu pantas mendapatkannya. Oke, kita mulai kelasnya ya. Saatnya ujian. Ibu udah bikin soal yang sulit. Yuk, kita selesaikan. Ibu selesaikan penilaian dulu deh. Nggak akan lama. Semuanya dapat nilai F. Nggak perlu lah lihat jawaban. Tunggu, ada yang nggak beres. Pulpenku kehabisan tinta. Menjengkelkan. Tunggu. Sejauh ini bagus. Si kutu buku punya pulpen. Tunggu, aku tahu soal yang ini. Dapat. Loh, pulpenku mana? Maksudmu pulpen ibu? Berhenti pencuri pulpen. Apa? Gimana dong aku nulisnya? Ibu nggak tahu. Ibu mencuri pulpenku. Ibu jahat. Jangan cengeng. Ibu nilai kertas ujianmu sekarang. Sudah. Ibu bercanda. Jadi mau gimana? Ya kenapa sih? Coba tulis di kolom komentar. Oke. Kenapa sih? B+. Boleh deh, Bu. Sekarang keluar dari sini. Oke. Aku benci pekerjaan ini. Anak-anak nyebelin. Siap untuk ujian? Kalian bisa mulai. Jangan nyontek ya. Iya, Bu. Aku perlu mengambil sesuatu. Apa? Dia kemana? Tunggu, aku nggak paham. Wow, itu keren. Di mana dia? Nggak tahu, Bu. Aku pasti menghayal ya. Ya udah, silakan dikerjakan. Ih, males deh. Ini nggak adil. Aku tahu ini akan berguna. Kayaknya seru nih. Kamu lihat apa? Udah jelas kan? Lihat, ini pesta sekolah. Mulai jam 6.30. Sekarang jam berapa? 20 menit lagi. Sebaiknya kita bersiap-siap yuk. Jangan buang-buang waktu. Gimana penampilanku? Aduh, jerawat gede banget. Harus dilenyapkan. Aku tahu harus apa. Ini akan menyelamatkan hari. Selamat tinggal jerawat. Tinggal taruh di atas jerawat. Dia akan bekerja sendiri. Sekarang tinggal tunggu. Aku harus gimana nih? Hah? Apa tuh? Wow. Alat penghilang jerawat. Wow, aku mau coba. Enak aja. Terserah deh. Lagian aku nggak butuh. Tunggu, aku punya ide.
Gimana kalau patut dicoba nih? Pakai spidol untuk menghubungkan jerawat? Penggaris bikin garis-garisnya bagus dan lurus? Sekarang warnai jerawatnya. Ini akan terlihat hebat. Tambahkan beberapa sentuhan akhir. Unik kan? Aku siap berpesta. Yuk pergi. Ini seru banget. Kenapa gini sih? Aku harus fokus baca. Oke, yap. Ini jelas sih. Aku paham sekarang. Gimana kalau aku... Au! Kepala aku. Aduh. Mahasiswa keren. Ya ampun. Oke, tenang. Ini bisa jadi kesempatan baik buatku. Oh, waktunya masuk ke dalam. Oh, ya ampun. Ini sih keren banget. Lihat orang-orang keren di dalam kelas ini. Mereka lagi bikin tato di pojokan belakang kelas. Dan dia lagi main gitar. Keren banget. Lanjut terus. Ini pasti bakal jadi tato terbaik. Itu pasti sakit banget. Semoga aja jarumnya udah steril. Oh, dia kelihatannya asik. Kayaknya enggak. Dia bisa ngalahin cowok di adu pancung. Ya ampun, dia ternyata gurunya. Apa? Dress code? Baiklah, aku harus apa? Mari kita lihat. Oh, tindik? Harus banyak tindik. Aku mesti gimana? Aku kurang keren buat masuk kelas ini. Tapi PR-ku udah banyak yang aku kerjain. Tunggu dulu, jepit kertas. Ya ampun, aku bisa bikin sesuatu dari benda ini. Baiklah, pertama kita bakal butuh jepit kertas kayak gini. 4 kayaknya cukup menurutku, dan kita butuh gunting kawat. Aku tinggal pasang tindik kecil ini di bibir dan hidungku. Sekarang ganti pakaian dan gaya rambut. Waktunya buat perkenalan diri di kelas. Keren banget! Selamat datang di kelas kami. Ayo seru-seruan, main sama kita. Lihat deh itu tindiknya, keren. Aku suka banget sama dia. Aku harus gercep nih. Ya, nanti habis kelas aja. Bisa kan? Oke deh, tapi bentar. Duduknya di sebelah aku aja. Hah? Bro, tadi keren banget. Tapi mereka punya nggak tato keren kayak gini? Apa? Wow. Oke, aku juga harus bikin tato. Devi tiba-tiba jadi keren banget. Boleh aku pegang nggak? Oh, sakit. Nggak terlalu kok. Sakit banget. Kamu mau ngapain aku? Oh, belum mulai ya? Ups. Siap? Kayaknya siap. Ya ampun, ini beneran. Enggak, kamu berani banget. Andai aku punya tato keren, tapi bisa bikin yang palsu kan? Lihat nih, ini cuma tinta biasa, nggak kayak punyaku. Oh, terus gimana? Aku masih bisa tampil kece. Lihat ini, yap, bisa aku putar super cepat. Nggak bisa gini. Gimana ya cara menarik perhatian David? Aku tahu. Hey, pakaian ini baru gayaku banget. Biasa aja. Nggak guna. Sebentar, aku tahu harus ngapain. Ambil penjepit kertas dan potong ujungnya kayak gini. Kamu bakal dapat banyak potongan kayak gini. Kamu cuma butuh 4. Wow, tindikanmu keren. Ada banyak banget pula. Yang aku punya cuma tato kecil ini. Jalan yuk. Oh, enggak dulu deh. Ampuh banget. Mip-mip, aku datang. Aku suka tampil penuh gaya. Ini satu-satunya cara. Waktunya masuk kelas. Lebih baik skuternya aku kunci. Gak ada salahnya, hati-hati. Tunggu bentar, apaan tuh? They see me rolling. This is my ride. Gimana menurutmu? Lihat nih. Tunggu bentar ya. Ini dia. Berhenti, berhenti. Ini di luar kendali. Jadi akhirnya begini. Oh, bakal nabrak. Apa? Apa udah berakhir? Oh, gila ya. Aku bisa aja.
segera mulai. Ada yang salah? Halo tetangga, apa kabar? Baik, ngapain dia ngomong sama aku? Aku punya earphone, bagus kan? Anggap kamu gak lihat deh, kabel. Wow, udahlah, masih berfungsi kok. Terserahlah, lihat nih. Ini model terbaru, iri? Enggak juga. Ya, mungkin sedikit. Tunggu bentar, apa tuh di tempat sampah? Ada selembar karton, aku jadi punya ide. Hanya perlu sedikit kreativitas. Apa yang dia lakukan sekarang? Gak mungkin. Keyboard udah siap. Sekarang aku butuh layar. Print ini bisa dipakai. Sekarang aku punya laptop. Siapa yang iri sekarang? Tragis banget. Kamu lupa sesuatu? Ini yang bikin beda. Ah, aku tahu. Aku juga punya apel. Aku taruh saja di karton. Terus tempel pakai lakban. Jangan sampai jatuh ya. Udah beres. Kamu lihat ini deh. Kamu serius? Becek banget. Terserah, aku seneng kok. Itu yang paling penting. Aku lelah. Aku perlu ngadem. Pelayan. Kipas emas Anda, Nona. Saya nyalakan. Angin sejuk hanya untuk Anda. Oh, sejuknya. Wow, aku butuh itu. Aku bisa pakai karton ini. Mendingan. Kamu pakai tangan. Tanganku nggak perlu kerja. Jadi gitu ya. Awas kamu. Kamu benar. Enak banget. Kamu mencuri angin sejukku. Ini milikku. Aku suka ini. Jangan gitu. Aku mau ini. Jangan gitu dong. Arahkan ke sini. Enggak. Gimana latihannya? Wow, aku mulai pusing. Berhenti. Dia yang mulai. Hanya ada satu cara. Aku gak mau lihat. Udah aman? Bu guru ngapain? Aku tunjukin caranya. Perhatikan nih, jumpsuit ditaruh di atas kipas angin. Masing-masing dapat satu kaki. Aku jadi bingung. Aku gak tahu maksudnya. Tunggu. Nyalakan kipas angin. Coba lihat. Wow, ini luar biasa. Rasanya nikmat. Ayo cepetan beres. Udah rencana pengen belanja. Aku butuh ngemil cepat. Brownies ini bisa ganjel perut. Lihat kelezatan coklatnya. Lezat. Aku butuh ini. Bisa buat nyatet pelajaran. Oke. Ambil pensil dulu. Tunggu. Aku gak bisa pakai ini. Lihat deh. Kecil banget. Ini konyol. Aku harus gimana? Hah? Itu pensilmu? Itu memalukan. Pensil ini pesanan khusus di Paris. Wow, boleh aku minta satu? Kamu minta pensilku satu? Nggak boleh lah. Kamu jahat banget. Ya gitulah hidup. Ini udah habis. Bentar. Aku jadi punya ide. Aku akan mengambilnya. Aku suka soda ini. Pasti ada yang tersisa. Suara apa tuh? Sekarang aku udah lihat semuanya. Saatnya mulai bekerja. Taruh sedotan di atas meja, masukkan pensil di salah satu ujungnya, dan pensil lainnya di ujung ini. Ini sangat pas. Sekarang aku punya pensil baru. Yuk kita coba. Berhasil. Yang benar aja. Aku gak akan pernah kayak gitu. Pakai pensil yang mana ya? Yang ini. Ini hari ujian, dan ini kawasan tanpa HP. Tunggu, jangan maju lagi. Sebaiknya kamu gak bawa HP. Tunggu, ini sungguhan? Saya segera kembali. Apa? Apa yang terjadi? Aneh deh. HPku gak boleh diambil, tapi aku bisa apa? Ayo, pikir. Hah? Apa nih? Sekotak pensil. Aku tahu. Aku jenius. Aku harus ngeluarin pensilnya. Kasih ruang untuk nyimpan HP. Ambil pensil bagian tengah. Kayaknya cukup. Sekarang aku butuh cutter. Potong sebagian kotak. Ukurannya harus sama dengan HP ya. Aku mau bikin penutup. Kayaknya udah pas. Letakkan HP di dalam. Kemudian tutup penutupnya. Gak akan ada yang tahu. Oke, ini dia. Ya. Saya kembali. Apa saya bisa masuk kelas? Kita lihat aja nanti. Aku periksa dulu. Apa ini perlu?
cantik kan? Gak kepikiran sama sekali. Jangan galak-galak, kek. Oke, kamu boleh masuk. Aku tahu pasti berhasil. Siapa selanjutnya? Aku berhasil. Kayaknya udah aman. Aku bisa ngeluarin HP. Semua jawaban ada di situ. Aku pasti dapat nilai A. Lebih baik bersikap pelajar. Apa ini? Yang benar aja. Boleh saya masuk? Dilarang bawa HP. Oke, ambil aja. Aku terlalu sibuk untuk ini. Eh, gampang banget. Kok bisa ada aturan itu? Untungnya aku punya HP baru. Yang satunya udah 3 bulan, sudah waktunya ganti. Yang ini jauh lebih baik. Bu guru malah bantu aku. Saatnya belanja online. Yuk, stretching. Rasakan energinya. Oh, apa kita harus begini? Stop, yuk cari keringat. Aku benci ini. Gak sakit, gak dapat apa-apa lah. Aku gak mau dapat apa-apa. Aku punya ide. Mungkin ini akan memotivasimu. Apa itu coklat? Oke, kalau gitu. Jangan berhenti dong. Lepaskan. Tunggu. Enak. Mohon maaf ya. Ini gak berhasil. Kita butuh pendekatan yang berbeda. Mungkin aja berhasil. Hah? Bu guru ngapain? Gimana menurutmu? Lihat deh pasir keemasan itu. Wow, aku ingin pergi ke sana. Ini dia, aku harus siap untuk ke pantai. Fiuh, ini berhasil. Aku kembali lagi nanti. Harus terus begini. Hah? Lucu banget. Siap mulai? Ini akan seru. Saya rasa tidak. Saya ada kegiatan yang lebih seru. Selfie! Yuk, kamu pasti menikmatinya. Bu guru nggak bisa diem ya. Beri saya barbelnya. Menjijikkan. Bu guru pengen saya pakai ini. Lihat mereka. Ini menjijikkan. Saya tidak akan menyentuhnya. Halo, aku butuh bantuanmu. Sekarang aku menunggu. Coba lihat dulu. Oke. Ini jauh lebih baik. Aku harus terlihat bagus saat olahraga. Nah, gitu dong. Aku terlihat imut. Yang benar aja. Hei, hentikan itu. Jangan paksa aku pakai peluit. Ih, jangan gitu dong. Oke, yuk langsung lari. Ayo. Enggak, saya nggak mau lari. Aku tahu. Lihat Bu Guru punya apa. Pakai ini. Apaan nih? Apa yang terjadi? Tunggu bentar. Dan mainkan. Oh, ini mengubah segalanya. Lihat pasir keemasan itu. Aku tahu kamu pasti suka. Pekerjaanku udah selesai. Gak ada yang bisa menghentikanku. Tunggu, tidak. Oh, apa tuh? Mungkin bukan ide bagus. Aku akan pergi sekarang. Yap, semua. Saatnya ujian. Mari kita mulai. Iya, aku suka ujian dadakan. Aduh, jawabannya apa nih? Aku beneran gak ngerti. Aku suka soal ini. Psst, Madison. Hey, sebelah sini. Hah? Ada apa? Bantuin aku dong, please. Oh, oke. Aku tulisin ya. Semua yang kamu butuhin ada di sini. Langsung kirim lewat udara. Sunny, tangkap ya. Oke, sini-sini. Oh, jangan harap ya. Harus dihentikan. Pesawat kertasku. Jangan coba-coba ya. Bapak serius. Maaf, Pak. Aduh, sekarang harus gimana dong? Semoga lebih beruntung lain kali. Iya, semoga. Maaf, aku kan udah usaha. Pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan. Tunggu, papan tulisnya. Iya, aku tahu. Aku butuh buku ini. Yuk dimodif dikit. Cat dengan warna hitam, tapi ini bukan cat biasa. Cat ini tuh buat papan tulis. Tapi sekarang yuk pakai untuk melapisi buku ini. Yang rapi ya, jangan berantakan. Hampir selesai. Udah nih, sekarang biarkan mengering. Seharusnya sih nggak lama. Sekarang ambil sepotong kapur, aku bisa nulis jawabannya di sini. Persis seperti ini, lalu bisa dihapus. Sempurna. Saatnya membantu Sunny. Dia pasti kagum. Dan aku bisa lebih banyak latihan matematika. Sama-sama untung, kan? Oke, hey Sunny, lihat nih. Oh, wow. Aku hampir selesai. Udah nih. Wow, terima kasih, Madison. Udah? Bagus. Tahan dulu. Hah?
Hah? Apa yang terjadi? Hei, jangan nyontek! Aku harus menghapus jawabannya. Jangan sampai Pak Guru lihat. Nggak ada apa-apa kok. Lihat, ini kan cuma buku. Oke. Maaf. Mungkin Bapak lagi berhalusinasi. Lanjutkan ngerjain soalnya. Iya. Terima kasih, Madison. Kamu baik deh. Sama-sama. Nggak sabar nunggu kelas ini berakhir. Iya nih, lama banget. Wuhuu, udah, Bel. Wah, capek juga ternyata. Dadah, Sunny. Dadah, sampai jumpa lagi. Cabut dulu, ah. Wow! Apa, Sunny? Oh, tidak. Biar ku bantuin. Duduk dulu ya. Apa yang terjadi? Mana aku tahu. Aku juga bingung. Tunggu. Kamu kepleset karena pulpen itu. Jangan sampai kejadian lagi. Mulai dengan memotong karton seperti ini. Terus ambil spidol hitam, gambar di sekeliling tepian kartonnya, lalu kasih detailnya. Jadi dua ekor kucing yang lucu. Bakalan cakep banget nih. Oke, udah. Sekarang balik. Masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Tempelkan magnet pada kartonnya. Tempatkan satu kucing di buku ini, lalu letakkan pulpen di tengah-tengah. Tutup bukunya, kemudian satukan magnetnya. Pulpennya nggak akan kemana-mana. Gimana menurutmu, Sunny? Wow, terima kasih, Madison. Ini dia yang aku butuhin. Cabut yuk. Aku suka warna lipstik ini. Shh, aku harus fokus nih. Nah, udah cakep deh. Potong sekali lagi, berhasil. Sekarang aku butuh lem. Langsung aja. Oh ya. Mungkin agak kebanyakan ya. Aku jadi kebawa suasana. Lengket nih. Menjijikan. Rasanya aneh. Botol lemnya nakal. Kamu gak apa-apa? Apa yang terjadi sih? Pokoknya gak banget deh. Aduh, agak berantakan ya. Ini udah keempat kalinya hari ini. Aku bantuin deh. Dan aku tahu harus ngapain. Botol roll ini akan menyelesaikan semuanya. Siniin lemnya. Kamu mau lem ini? Ku kasih tahu ya, botolnya nggak bisa dikontrol. Tenang, percaya aja deh. Pertama, kosongin botol rollnya, lalu masukin lem ke dalamnya. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Jangan sampai berakhir kayak Madison. Nggak lucu kan kalau berantakan lagi? Oke, udah nih. Sekarang pasang tutup rollnya. Nih, buatmu. Hah? Apaan nih? Aku harus pakai ini. Kamu yakin? Doakan aku. Wow, lihat deh. Jumlah lemnya pas banget. Udah kelar nih. Kevin pasti suka. Seriusan deh, mereka bahkan salah nulis namanya sendiri. Ini ujian paling parah yang pernah ada. Pulpennya kenapa nih? Pasti tintanya habis. Dikocok bentar kali ya. Pura-pura nggak terjadi apa-apa deh. Pakai yang ini aja, ah. Ups. Aku ambil dulu deh. Dapat. Nah, sampai mana tadi? Hah? Pulpennya kemana? Tadi kan di sini. Pasti ada di sekitar sini. Padahal aku harus menilai ujian murid-muridku. Tunggu deh. Ada lem tembak. Pas banget nih. Benda ini pasti berguna. Ambil cincin kayak gini, terus kasih lem deh. Lalu tempel penghapus. Lalu ambil lem tembak warna merah buat bikin huruf F. Lalu biarkan mengeras, bikin huruf A juga. Meski aku yakin sih jarang yang dapat nilai A, waktunya menilai ujian. Nilainya F. Kalau yang ini, A. Wah, mengejutkan. Kerjaanku jadi cepet kelar nih. Kenapa nggak kepikiran dari tadi sih? Selesai. Anak-anak, ini hasil ujian kalian. Apa-apaan? Pulpenku? Oh, pulpen ibu kok bisa ada di situ? Nggak tahu. Kalian ini ya? Ini tuh idenya Naomi. Hei, enak aja. Anak-anak nakal. Tapi ibu masih punya cincin ini. Ya udahlah, lupakan aja. Harusnya ibu manjangin kuku nih. Warnanya cantik ya. Kita jadi belajar nggak nih? Oh iya, hampir aja lupa. Nggak apa-apa, kami nggak buru-buru kok. Ini hari pertama ibu ngajar. Kelihatan sih. Ambil pensilnya. Yuk menggambar. Nggak perlu pensil dari ibu deh. Kami pakai pensil kami aja. Motifnya lebih lucu. Aku pakai spidol aja deh. Warnanya cantik juga.
mulai dengan bentuk hati yang imut. Nggak banget deh. Ulang lagi ah. Dihapus dulu. Kok aku jadi kepikiran ide bagus ya? Pasti bakalan keren banget deh. Potong dikit penghapusnya. Terus dibentuk deh. Bikin beberapa bentuk berbeda. Lalu tekan di cat lukis kayak gini, jadi kayak stempel deh. Lucu kan? Wow, lihat deh. Cantik banget. Udah kelar deh. Aku jadi punya waktu buat nyatok rambut. Senangnya. Wow, idenya oke juga. Kok aku nggak kepikiran sih? Aku nggak bisa motong tutup spidol ini. Ups. Duh, aku ceroboh banget sih. Beneran kacau nih. Bentar deh. Kayaknya aku tahu harus ngapain. Pinjem catokannya dong. Hah? Oh, oke. Makasih. Aku masih butuh satu hal lagi. Foam kecil berbentuk kotak. Sempurna. Yuk dimulai. Saatnya mencatok foamnya. Terus taruh di atas tutup spidol dan tekan kelereng di atasnya. Jadi ada cekungan di foamnya. Terus potong sampai berbentuk kayak gini. Lanjut kasih lem. Aku udah bikin bentuk hati dari foam berglitter. Balut tutup spidol dengan foam yang sama biar jadi kayak gini. Wow, imutnya. Bikin bentuk lain ah. Pulpen-pulpenku jadi bagus banget. Hey Naomi. Apa? Lihat deh. Lihat apaan maksudmu? Pulpenku dong. Hah? Kok jadi gini? Sulit dipercaya. Hey, itu kan punya aku. Berasa glamor banget deh. Tapi, kan aku yang bikin semuanya. Mejanya udah rapi nih. Sejauh ini sih oke. Lanjut gambar daun ah. Berasa ada di alam bebas deh. Ngegambar tuh susah ya. Naomi jago banget sih. Sedangkan gambarku jelek. Oh, yang penting udah usaha deh. Aku hampir lupa sama stiker-stiker ini. Buku catatanku kok biasa aja ya? Kayaknya bisa dibikin lebih meriah deh. Kenapa enggak? Gambar lingkaran di selembar kertas. Bikin wajah yang lagi senyum. Mulai dengan matanya. Dia kelihatan happy banget ya. Terus tinggal dipotong deh. Taruh di atas kertas roti berbentuk kotak. Lapisi pakai selotip. Rapihin deh, jangan sampai ada kerutan. Terus potong kayak gini, sejauh ini sih oke. Bikin bentuk lain ah, keren banget. Pas sama yang ku mau. Lepas kertas rotinya, jadi bisa ditempel di buku ini deh. Oh, kodoknya cute banget. Bukunya jadi keren kan? Gampang lagi. Wow. Naomi, ya? Wow, Juli, bukumu keren abis. Bagi stikernya dong. Enggak. Apa? Please, please dong. Kamu pasti kepengen banget ya. Enggak bisa banget lihat temen punya barang bagus. Seriusan, cuma setengah. Yang fokus ya, anak-anak. Oh, aku tahu. Kipas itu ngasih aku ide brilian. Ambil bukuku dulu deh. Harus dipermak dikit. Potong kayak gini. Terus kasih lem. Lapisi semua sampulnya. Lalu tempel bahan felt. Tempel lagi yang lebih kecil dan berwarna putih. Terus yang merah. Udah kelihatan kan mau bikin bentuk apa? Potong bahan felt hitam jadi bentuk kayak gini. Buat jadi bijinya. Kelar deh. Buku berbentuk semangka. Hah? Iya, aku tahu. Emang keren kan? Biasa aja deh kayaknya. Ngaku aja kalau pengen. Oh, wow. Menakjubkan. Harus dilihat lebih dekat nih. Cuma buku catatan aja kok. Ahem, buat ibu ya. Ibu suka banget sama semangka. Tapi, Bu Guru kenapa sih? Rasain tuh. Pas buat nambahin koleksi ibu. Duh, kok panas banget ya. Kipasan dulu ah. Ah, mendingan. Aku benci kelas ini. Ya udah, sabar aja. Hari ini pasti seru banget. Kita mau ngapain? Bikin pelangi dong. Nggak perlu tepuk tangan kok. Gimana kalau kalian segera bikin pelanginya? Oke lah kalau gitu. Spidol warna-warniku mana? Ini bakalan seru nih. Lihat spidolnya Naomi. Hey, bestie. Nggak, kamu nggak boleh pinjem spidolku.
Oh, jadi gitu. Kamu tega banget sih. Bagus, dia mulai luluh. Iya deh, iya. Nih, kupinjemin. Makasih. Eh, kok aku malah dikasih gunting sih? Sekarang lanjut bikin pelanginya. Warnain sampul buku catatanku dulu deh. Mulai dengan ujungnya lalu ke tengah. Pakai beberapa warna berbeda. Biarin warnanya saling melebur, biar efeknya jadi cantik. Terus lapisi dengan selotip bening kayak gini. Lalu kasih cat akrilik warna hitam. Harus rata ya lapisannya. Sekarang keringkan. Lalu ambil penghapus. Buat mengikis lapisan cat akriliknya, kikis berbentuk garis-garis diagonal. Supaya warna di bawah cat hitam jadi terlihat. Wow, bagusnya. Cakep banget. Apa sih yang gak bisa kubuat? Aku gak bisa bikin yang kayak gitu. Mikir dong, mikir. Aku beneran gak kreatif. Eh, bentar. Mungkin aku bisa pakai aksesori rambut ini. Dicoba dulu aja deh. Kayaknya aku butuh lebih banyak. Ada yang warna hijau. Ada warna lain gak ya? Kamu baik-baik aja, Julie. Tunggu bentar. Duh, aku licik juga ya. Yang penting aku dapat yang kubutuhin. Wow, boleh juga. Ambil lem tembak. Kasih lem di bagian pojok buku catatanku. Terus tempel aja kayak gini. Tambah beberapa warna berbeda. Lanjut terus sampai semua bagian sampulnya tertutup. Wow, lihat. Udah kayak pelangi kan? Gimana menurutmu? Cantik kan? Wow, kamu nih yang bikin. Kamu suka kan? Wow, kalian udah selesai ya? Gampang kok, Bu. Ibu suka warnanya yang kontras. Wow, cantiknya. Mirip kayak aksesori punya ibu. Ibu ngomong apa sih? Tunggu dulu, kok cuma segini? Juli, apa yang telah kamu lakukan? Juli, kemana dia? Nyebelin. Baik anak-anak, waktunya ujian. Dan kali ini bakalan susah banget. Silakan dimulai. Mulai ngerjain ah. Susahnya. Pensilku mana ya? Biasanya ada di sini. Aneh banget. Beneran gak ada di sini. Hey, siapa sih dia? Ya udahlah. Ada masalah, Julie. Oke, aku ambil pulpen di tasku aja deh. Pasti ada di sini. Semoga sih ada ya. Oh, apaan nih? Cute. Tapi aku lagi gak butuh. Boleh tukar tempat duduk gak sih? Oh, aku udah lama nyariin benda ini. Harus rajin olahraga nih, biar ototku kuat. Seriusan deh, yang bener aja. Kok bisa ada ini sih? Iha! Bukan. Buku ini masih bisa dipakai sih. Gak ada waktu buat ini semua. Aha! Apaan? Ini semua punyamu. Kayaknya sih bukan ya. Oh iya, punyaku sih, bener. Maaf. Apa, Juli? Kamu ngeliatin apa? Kayaknya aku dapat ide nih. Kamu ngomong apa sih? Biar ku ambil ya. Aku butuh banget benda ini, makasih. Dia kenapa sih? Apa itu? Laba-laba? Jauh-jauh dariku! Tempel pita elastik ini ke bukuku. Pakai lem dong tentunya. Terus taruh pulpen di sini. Kasih lem lagi di sebelah pulpennya. Kasih lem yang ada glitternya. Biar jadi kelihatan tambah oke. Terus aku tambahin alat tulis lain. Kayak penggaris dan jangka. Semua alat tulis yang kubutuhin muat loh. Jadi gampang ditemuin. Semuanya ada di satu tempat. Praktis. Lihat nih, aku bikin sendiri loh. Juli? Ups, ujian ya. Hampir aja lupa. Laba-laba tadi menjijikan banget. Harus buru-buru nyelesain ujiannya nih. Oh, waktu habis. Letakkan pulpenmu. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Yuh, selesai juga. Hah? Waktunya habis? Aku baru aja mulai. Siniin lembar ujiannya. Jangan dulu dong, Bu, please. Nilai Juli bakal jelek nih. Ibu kecewa berat, Juli. Tapi ibu udah lihat buku tulisku. Aku suka banget casing baruku. Wow! Aku tahu kok, udah banyak yang muji. Lihat dong! Wow, kamu beruntung banget.
Kalau casing ponselmu kayak apa bentuknya? Punya aku? Nggak ada yang spesial kok. Ya, udah kuduga sih. Oh, ada yang nelpon nih. Pergi dulu ya. Wow, bagus banget, Julie. Oh, hello. Ini hari keberuntunganku. Fiyuh, akhirnya bisa menghindar. Hey, Naomi. Hai, Leo. Aku ada hadiah nih, khusus buat kamu. Jangan malu-malu. Oh, makasih. Cantiknya. Bentar deh. Leo, ini pas kayak yang kubutuhin. Taruh bunga-bunga ini di atas kertas roti. Lalu lapisi pakai selotip. Ratain deh biar rapi. Terus tinggal digunting. Lalu lepasin kertas rotinya. Tempel deh di ponselku. Yuk tempel semuanya. Wow, warnanya cerah ya. Ahem. Hah? Kamu lihat nggak? Harusnya kan mereka ngerubutin aku. Sekarang nggak lagi. Bikinin aku juga dong. Saatnya berkarya lagi. Apa? Malu-maluin. Dia punya koper unicorn. Lihat aja siapa yang unggul. Betul, aku punya palet warna lengkap. Pasti dia ngiri banget nih. Warnaku nggak kalah bagus. Aku bisa betulin make up kapan aja. Aku punya krayon cakar Wolverine. Kamu pikir itu bagus? Lihat lipstik baruku. Segitu doang. Aku punya cube cat. Aku gak tahan. Dan kuasnya dong. Gak keren. Soalnya aku punya ini. Yap, segulung kuas make up. Oke, dia menang dengan kuasnya. Ntar dulu, aku belum selesai. Aku baru dapat ide jenius. Kumulai dengan selembar kain flanel. Juga perlu penggaris dan kapur. Tarik garis putus-putus masing-masing 2,5 cm. Nah, udah rangkap 2 dan baris kedua juga siap. Di situ aku bikin irisan. Nah, tempat pensil dan kuasku siap. Langsung selipin lewat potongan yang kubikin. Nah, tinggal digulung aja. Setelah digulung, bubuhin lem tembak di sini. Terus aku punya pita kecil dengan elastik. Dan beres. Sempurna. Mungkin kamu harus ngelihat ini. Apa-apaan? Berani-beraninya dia. Ada apa nih? Oh, kontes ya. Saatnya nentuin pemenang. Yang ini. Astaga, yes, ini yang ku mau. Sulit dipercaya. Oke, semua HP ku siap. Bentar. Aduh, semua HP disita. Aku gak boleh masuk tanpa nyerahin HP. Oke, ku sembunyiin aja. Di saku dan di mana aja. Oke, bagus. Aku akan nyelundupin ini. Salah satu ku serahin aja biar dia gak curiga. Ini dia HP ku, Bu. Aku gak butuh itu. Oke, berhasil. Dia gak curiga. Oke, anak-anak, hari ini ulangan ya. Waktu terbatas, jadi langsung kerja aja. Oke, saatnya ngeluarin HP. Yah, lupa ngecas. Coba kulihat yang di dalam topi, semoga bisa. Bunyi apa tuh? Mungkin bukan apa-apa. Nyaris. Oke, ambil HP tanpa ketahuan. Tidak, layarnya retak semua. Oke, ambil aja HP lain dari tudungku. Akhirnya saatnya sukses dalam ulangan. Ada apa di sana? Dia pasti berusaha nyembunyiin HP. Dia harus dibikin jera. Hah, kenapa lampunya? Layar HP-mu nyala. Astaga, gak banget deh. Ya, kamu ketahuan bawa HP, merasa pintar ya? Oke, semua HP-mu udah di sini. Masa kamu nyelundupin HP sebanyak ini? Duh, harus gimana sekarang? Dia ngapain tuh? Kok dia bisa nyelundupin HP? Aku ngiri nih. Hey, mantap betul. Ini gampang, pakai selotip doang kok. Selotip, kamu jenius. Tidak, waktu habis.
Harus diam-diam nih. Pelan. Fiuh, ada orang gak ya? Kayaknya gak ada. Wah, Ava cantik banget. Baik lagi, saatnya beraksi, aku harus berani. Dia bakal suka muffin istimewa dariku ini. Aduh, dia datang, dia di sana. Harus buru-buru nih. Sembunyi di sini aja deh. Oke, dia pas di deket lokernya, lagi ngecek HP. Gak, mustahil, itu Jay. Hai Ava, ini untukmu. Untukku? Wah, kayaknya lezat banget. Cobain stroberinya ya. Enak, kamu mau? Tidak, ini gak adil. Bisa-bisanya dia ngalahin aku. Oke, ini giliranku. Kayaknya dia bakal suka tulip ini. Hai Ava. Hah? Apa tuh? Hai, ada yang bisa dibantu? Enggak, sorry. Gak apa-apa kok. Oke. Mawarnya harum banget. Ava butuh buku. Ini kesempatan. Ini dia Ava, pakai bukuku. Ayo, ambil punyaku. Kamu kan suka ungu. Dia pasti mau milih Jack lagi. Lihat, aku punya 3 untukmu. Wah, bukumu kelihatannya lebih seru. Apa? Yang bener aja. Ambil segenggam payet, manik-manik, dan semacamnya. Pakai aja semua warna yang ada. Terus ambil tutup kaleng keripik. Bubuhin segaris lem di tepinya. Terus tekan aja di buku. Ini dia, beres. Buku gemerlap yang seru. Sulit dipercaya kamu bikin sendiri. Aku juga punya tulip ini. Hatinya kuwarnain aja pakai kapur. Lapar. Yeay, pizza. Pizza kesukaanku. Aku suka. Oh, kausku belepotan pizza. Kotor semua sekarang. Kok nangis? Ada apa? Kausku kotor. Ini kaus kesayangan. Astaga, oke, tenang. Oke, pasti ada jalan keluar. Aha, kapur itu. Tentu, aku bisa pakai ini. Oke, ada kapur dan kaus bernoda. Saatnya pakai kapur pada saus pizza ini. Oke, semua udah ketutup. Tinggal masukin mesin cuci. Tara, lihat kausmu bersih. Kamu siap? Ini dia. Yeay! Makasih, Pa. Entar. Jangan makan pizza gini lagi. Nah, biar kausmu terlindung kalau ada yang tercecer. Lezat! Kadang papamu bisa jadi penyelamat. Aku nggak bisa semua nih. Sulit banget. Oke, mungkin kayak gini. Nggak bisa juga. Ini hari terburuk. Oke, tenang dan hitung lagi. Nggak ada gunanya. Aku gagal total beneran. Apa? Lihat kertas yang dia buang. Kok dia pinter banget ngerjain ulangan ini? Apa aku minta tolong dia aja ya? Aku? Bantu kamu? Astaga, kamu pasti pecundang. Enggak, dia pasti enggak mau. Dia terlalu populer. Apa hawanya jadi gerah? Kok aku kepanasan? Hei, ada apa? Enggak apa-apa. Astaga, dia udah hampir selesai. Cukup, aku mau minta tolong dia. Tolong, tentu, dengan senang hati. Nih, ini trik matematikaku. Gambar kotak di angka-angka pertama, lalu kalikan. Terus ulangi kayak angka pertama dan tulis jawabannya. Terus jumlahin kedua angka itu dan tulis di tengah. Ya kan? Itu jawabannya. Nih. Makasih, kamu emang baik dan pintar. Nah, akhirnya bisa ngerjain ulanganku. Yes, aku suka nulis esai. Paling seru deh. Aku suka nulis argumen yang meyakinkan. Wah, lihat. Dia nulis segitu banyak secepat itu. Cowok aneh. Jangan lupa nulis transisi yang bagus. Kikir tumpul. Aku butuh yang lain. Gak, kayaknya aku butuh yang hijau besar. Jangan lupa argumen ini. Yes, oke. Saatnya bikin kesimpulan luar biasa. Aduh, pensilku tumpul. Aduh, gimana aku nulis tanpa pensil? Hei, ada pensil yang bisa kupinjam?
Oh, sorry. Aku cuma punya ini. Yah, itu juga bisa. Coba bawa sini. Yes, berhasil. Pensilnya bisa runcing lagi. Bagus. Sekarang aku bisa nyelesain esaiku. Hey, kamu bisa bikin esai buat aku? Tentu. Kamu udah bantuin aku. Yes, main HP lagi ah. Ngelakuin squat ada gunanya juga. Jongkok benar-benar butuh otot yang kuat. Oh, ketahuan. Halo Pak Jones. Aku cuma lagi nyari kamar mandi kok. Yah, gagal total deh. Bentar. Sebentar ya. Jangan marah. Cuma mau ngemil? Bagus. Ternyata hobi makan manis bisa jadi high-tech juga. Waktunya selfie. Lucu banget. Gimana cara nyelundupin HP-nya nih? Oh, aku tahu. Cuma butuh sepotong double tape. Siap, bidik, dan tempel. Wow! Ayo coba lagi. Jangan gerak dong. Bukan aku. Alergi. Kenapa sih cowok ini? Ayo dong, nempel. Akhirnya. Hah? Kayaknya aku ngerasain sesuatu. Halo. Kamu ngomong sama aku. Kayaknya aku dapat pacar nih. Bu Smith kelihatan cantik deh. Ah, biasa aja. Semoga berhasil hari ini. Hai Bu Smith. Halo Annie. Kita lihat kamu menyembunyikan apa. Sejauh ini aman. Hah, tidak ada apa-apa? Aku nggak bawa apa-apa, sumpah. Ya sudah kalau gitu. Untung aja. Makasih bantuannya, bro. Chris, aku butuh bantuanmu. Jagain punyaku nih. Kamu bisa ngandelin aku ini. Tunggu, Nona. Aku nggak bawa apa-apa. Chris lagi ngapain sih? Dia beneran gak bisa dipercaya. Masuklah, nak. Operasi ponsel mobil dimulai. Double tape aman. Ponsel siap meluncur. Dan misi dimulai. Awas kakinya. Tenang, hati-hati pas belok. Sampai tujuan. Aku suka jalan-jalan naik mobil. Hah? Ada apa di sana? Hah, aku berantakan. Ya udahlah. Halo. Nanti dulu. Apa ada yang perlu kamu katakan sama ibu? Aha, itu dia. Dilarang bawa HP, ingat kan? Baiklah. Makasih. Sekarang sisir rambutmu sana. Gak sopan banget. Tapi... Oh iya, aku bakal balik lagi. Mau nyembunyiin HP? Pakai aja Play-Doh. Taruh Play-Doh-nya di samping sisir. Taruh di sepanjang pinggirnya. Pokoknya tutup bagian samping HP-nya. Sekarang ini kayak bagian belakang sisir. Gagangnya boleh juga. Aku emang cantik dan jenius. Jauh lebih baik kan? Boleh ibu pinjam? Cerminnya jernih sekali. Kok aku baru tahu sih? Ini simpan saja. Oke, sekarang masuk. Berhasil. Andrew gak pernah ngelirik aku. Hidupku selalu ngerok. Aku bisa mandangin dia sepanjang hari. Dandan dulu ah, siapa tahu dia tertarik.
drum solo. Wow, dia memang berbakat. Cuma musik rock yang penting dalam hidup. Hah, aku tahu. Aku emang keren. Wow. Rock and roll. Aku serius loh. Wow, iya aku tahu. Lihat nih. Ya ampun, dia godain aku. Awas. Kamu tahu peraturannya? Dilarang dandan di kelas. Sinin. Peraturan bapak aneh. Tahu kok. Sinin perona pipimu. Lihat dia. Susah juga. Pensilku. Oke, agak jijik ya. Sekarang aku nggak punya penghapus. Aku jadi dapat ide. Mungkin aku bisa bawa makeup ke kelas. Lepas penghapus di ujung pensil. Selipin sedotan ke ujung pensil, potong sedotannya, bikin bukaan kecil. Terus ambil pembakar lilin dan taruh mangkuk di atasnya. Patahin sepotong lipstik dan taruh di mangkuk. Panas dari lilin bakal ngelelehin lipstiknya. Isi suntikan pakai lipstik cair ini. Ingat, masih panas, jadi hati-hati. Isi sedotan tadi pakai lipstik. Alat dandan rahasia. Andrew pasti naksir aku. Oh. Siniin. Aha, dan buku catatanmu. Bapak mau periksa tugasmu. Sejauh ini bagus. Kasih tahu nggak ya? Bapak hitung dulu. Bagus. Pertahankan nilaimu. Kamu lihat nggak tadi? Ini kesempatanku. Ini untukmu. Oh, makasih. Wow, aroma kue jahenya menggoda banget. Nah, dia di sana. Ya ampun, cantik banget. Aku suka banget ngeliat dia mainin rambutnya. Dan kacamatanya juga cocok banget di wajahnya. Aku yakin dia bisa ngeliat aku dengan jelas. Hai, kamu mau coba cookiesku nggak? Tentu, makasih ya. Enak banget. Nih, kamu juga cobain ini deh. Ya bakalan seneng banget kalau kejadian. Gimana ruangannya ya? Baiklah, waktunya nyoba deketin. Aku pasti bisa, aku bisa. Semua pasti lancar. Oh tidak. Oh, aku jatuh kenceng banget. Apaan nih? Oh, pemotong kue. Oh wow, imut banget. Kayaknya aku jadi punya ide. Aku bakal pakai dua pemotong kue untuk bikin hati. Ini dia. Sekarang aku tinggal ngisi bagian tengahnya. Aku pakai suntikan biar bersih dan rapi. Ini dia. Sinar UV bikin kering lebih cepat, tapi aku butuh sedikit glitter. Hati kecil dan bintang dan bunga, kombinasi cantik. Dan sekarang aku tinggal tutup bagian atasnya. Sempurna. Aku bikin gantungan kunci buatmu. Oh wow, kamu bikin ini buatku? Aku suka. Gawat, ada razia HP lagi. Harus buruan cari ide nih. Gimana cara nyelundupinnya ya? Dia pasti nggak bisa bantu. Ini beneran kayak dunia lain. Oh ya? Aku tahu. Dicoba aja deh. Chris, kamu ngomong sama aku. Boleh pinjam? Enggak. Boleh dong, ya. Tapi ada bayarannya. Cici, tapi ya udah deh. Basahin dulu bibirnya. Nih, cium ini. Lembut banget. Luar biasa. Nih, ambil akuariumnya. Mari kita mulai. Untungnya aku nggak lapar pas makan siang. Pastiin ini kencang ya. Bikin batunya nutupin HP-mu. Coba lihat deh. Sekarang langkah terakhir. Yes. Hai. Oh, bapak suka ikan. Masuklah, Annie. Waktunya celupin tangan dikit. Misi ya, ikan. Kering. Plastik emang berguna banget.
Maaf, aku nggak lihat-lihat. Musik ini, aku nggak tahu Bapak suka atau enggak. Ini dia musiknya. Ini harus dihentikan. Ada burung tuh. Dadah. Hampir aja. Tapi aku tahu harus gimana. Bentar. Jelas bukan yang itu. Ketemu. Ini yang aku butuhkan. Lihat wadah selotip ini. Keluarkan selotipnya, ganti sama ini. Sempurna. Tunggu. Waktunya diperiksa. Gak ada yang bisa lolos dari alat ini. Astaga. Gak ada. Oke. Aha. Kamu ketahuan ya. Ini selotip. Mana mungkin? Ya udah, sana. Trik itu ampuh banget. Gampang lagi. Mainkan musiknya. Astaga, lapernya. Mana segala pakai dihukum lagi. Salahku sih telat, makanya kejebak di sini. Oke, cukup. Aku harus makan sekarang juga. Masih ada sebungkus cookies, pasti ada yang bisa kumakan di sini. Remah-remah juga enak. Ayo, masuk ke mulutku. Habis. Sial. Pasti ada makanan lain. Mungkin di belakang sini. Yes, aku tahu. Ada permen nyangkut di belakang sini. Ah, ya. Ini yang kubutuhin. Enak sih, tapi aku masih lapar. Halo, Pak Guru. Aku boleh ke kamar kecil? Jelas nggak boleh. Kamu di sini untuk dihukum. Udah kok. Lihat kalimat yang kutulis. Masih kurang. Tulis terus. Masa dia ngawasin aku terus dari sana? Dia nggak merhatiin. Kesempatan buat nelpon. David, aku dihukum dan kelaparan berat nih. Tolong aku. Seriusan? Kamu mau aku ngelakuin sesuatu? Hah? Hei, saatnya nyusupin snack. Oke, coba lihat Pak Guru lagi duduk di mejanya. Astaga, itu David. Hei, aku di sini. Hei, Madison, ntar ku tolongin. Tunggu aja. Aku punya skateboard ini. Saatnya dimuatin snack. Tinggal kasih selotip dan tempel kantong ini di papan. Lalu masukin semua makanan lezat. Nah, ku antar dulu ke Madison biar dia nggak kelaparan. Lihat nih, gokil nggak tuh? Aku jenius. Oke, tinggal taruh sini dan kirim ke dia. Astaga, dia ngirim skateboardnya. Dapet nih. Coba lihat apa yang dia kirim. Yes, dia benar-benar ngerti. Pas banget, ini snack favoritku. Ya ampun, harumnya. Yes, Pak Guru nggak lihat. Pagi hari sebelum ujian emang paling seru. Tahan, bukumu ada contekannya ya. Kok tahu aja sih? Selamat tinggal contekanku. Trikmu jadul banget sih. Selamat ujian ya. Anak-anak ini gak pernah belajar. Selamat pagi. Bukuku, gak ada apa-apanya kok, Pak. Bagus sekali, Lili. Silakan. Aku butuh banget contekan itu. Sejauh ini lancar. Kayaknya Pak Guru kurang jeli. Contekanku aja bisa lolos. Hei, kok aku gak kepikiran ya? Penggarisku gak ada gunanya. Lili, bagi contekan dong. Angkat aja penggaris yang atas, oke? Untuk ini, kamu butuh 2 penggaris. Tulis jawabanmu dan tempelin double tape. Lepas bagian belakangnya, terus tempelin ke penggaris. Pastikan bagian tengahnya pas sama tengah penggaris. Biar bisa kamu lipat kayak gini. Makasih. Saya udah, Pak. PR ini susah banget. Tapi kayaknya jawabanku benar. Aku bangga banget sama yang ini.
taruh di kantong ini pasti aman. Nggak bakal kena air. Tinggal masukin ke tas deh. Pengen buru-buru ngumpulin tugas nih. Ah, mahakaryaku. Wow, lihat-lihat dong kalau jalan. Ya ampun, lembar jawabanku jadi kelipet deh. Oh, lah, dia nangis. Cepu banget sih. Begitu doang nangis. Eh, Beb, pakai ini aja. Makasih. Tunggu, mesti ku apain nih? Oh, aku tahu. Pakai catok rambut buat ngerapiin lipatan. Iya kan? Masalah beres. Keren juga nih. Nina! Mana tadi bukunya ya? Coba kita lihat dulu. Aduh, bosen. Siapa tuh? Halo? Kamu udah selesai baca? Aku juga belum. Mending ngerjain yang lain aja deh. Nonton film misalnya. Oh, ini bagian serunya. Mati kamu robot. Ayo, tinggal 2 poin lagi. Ya ampun, udah jam berapa nih? Hah? Kok udah jam segini aja? Pulpen baru ini mayan juga. Nyampe juga. Hei, aku banyak ketinggalan gak? Nah, kalian pasti penasaran tentang nukleus. Gak yakin aku bisa tetap bangun nih. Eh, Nina, Nina. Aduh, Nina, bangun. Halo. Aku ngantuk banget. Perlu diakali nih kayaknya. Halo, kacamata penyelamat. Untuk membuatnya, pertama kamu butuh foto selfie. Pakai matanya aja ya. Nah, tinggal pakai aja deh. Tapi kalau campurannya ditambah belerang, selamat tidur. Ada pertanyaan? Ya ampun, ada yang tidur kayaknya. Mungkin dia butuh dibangunin. Aku akan ke sana. Waduh. Nina, kamu berani tidur di kelas? Masih nggak nyadar juga ya? Halo, bangun, bangun. Apa? Selamat pagi. Untung banget bukan aku. Oh, kelas dimulai. Di mana kursiku? Silakan duduk, Bu. Oke, terima kasih banyak. Waktunya ngasih nilai. Pulpenku mana ya? Ini dia. Sekarang Ibu bisa mulai menulis. Oh, baik. Terima kasih. Ini nggak bisa buat ngapus. Silakan celup ke air ini supaya mudah dibersihin. Dan jangan lupa kerjain PR kalian malam ini. HP-nya Bu Guru, gawat! Ketangkep, selamat! Oh, terima kasih banyak. Coba Ibu lihat. Tapi Bu, HP ini licin banget deh. Nanti bisa jatuh lagi. Nah, aku punya solusinya buat Ibu. Aku tunjukin ya. Aku mau menggambar di casing HP Ibu pakai pena 3D. Tinggal diisi aja semuanya. Jangan ada yang ketinggal dari atas sampai bawah. Jangan lupa juga sisi-sisinya. Semua sisinya juga licin nih. Beres, semuanya tertutup. Lihat, Ibu punya casing baru yang gak licin. Oh, ya ampun. Terima kasih banyak. Oh, permisi. Ada telepon. Wah, monitornya besar juga. Fiuh. Aku udah lama pengen ini. Oke, di sini ada beberapa kabel. Banyak juga. Kenapa sampai segini? Kayaknya ini buat di belakang.
yang ini di sini, habis itu yang ini. Capek juga ya. Tapi sekarang kabelnya berantakan. Aku bikin cincin imut. Oh, wow. Dia kayaknya kelilit. Kabelmu banyak juga ya. Hey, kita bisa pakai pena 3D buat betulin ini. Lihat, tinggal pasang kabelnya di sini. Habis itu, pakai pena 3D-nya. Gimana? Nggak bakal jatuh kan? Tara! Semua rapi dan lebih warna-warni. Ini udah tinggal dicolok aja. Ya ampun, makasih banyak. Jadi makin cakep juga. Kelas matematika nggak seru sama sekali. Hah, untung udah bel. Tunggu sebentar, Naomi. Kamu belum ngerjain soal hari ini. Nggak bisa jawab, nggak boleh istirahat. Tapi aku nggak bisa fokus kalau lapar. Aku butuh makanan buat otak. Oke, ayo mikir. Siapa sih penemu angka? Negatif kali ya? Bukan. Aku nggak bisa mikir lagi. Jadi ke kantin nggak? Istirahatnya udah mau habis. Aku belum sempat makan. Ah, ya ampun. Tunggu bentar ya. Apa ya solusi masalah ini? Ketemu. Operasi ngasih makan Naomi dimulai sekarang. Pertama, isi truknya dengan persediaan. Tempel double tape di bagian belakang coklatnya. Lalu tempel ke sisi mobil. Mantap! Tapi jangan berhenti sampai di sana. Gimana? Udah cukup belum ya? Truknya jadi cantik kan? Delivery special! Bantuan segera datang, Naomi! Jangan sampai Bu Guru lihat. Arahin langsung ke meja Naomi. Kita mulai. Truknya ngebut banget. Hah? Kamu baik banget, Tina. Makasih. Coklat untuk perutku yang lapar. Dan ini favoritku. Aroma susu manis. Wah, benar-benar pas banget. Oke, sekarang aku bisa berpikir jernih. Gampang, 5. Silakan periksa, Bu. Ya ampun. Murid yang satu ini benar-benar butuh pertolongan ekstra. Camilan doang nggak bisa ngebenerin otak Naomi. Wow, lihat six-pack-nya Tina. Berapa lama dia bisa gitu? Yap, aku latihan keras supaya kotak-kotak gini. 100 sit-up sehari sepadan banget. Perutku keren banget. Wow, kok kamu bisa six-pack? Ngangkat barbel 5 kilo ini aja aku nggak kuat. Apa gunanya aku latihan? Aku ditakdirkan gembul selamanya. Udah nggak ada harapan. Badannya kok bisa sempurna banget? Ini nggak adil. Udahlah, aku yakin dia nggak bisa nikmatin cemilan kayak aku. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa coklat. Tunggu, itu dia. Suka coklat kotak ini? Pasang double tape di bagian belakangnya. Dan tempelkan tepat di perutmu. Setelah bajumu diturunin, kamu pun dapat six-pack. Hey, sit-upku berhasil nggak? Aku anggap artinya berhasil. Aku harus lebih sering sit-up. Silahkan. Aku lebih suka makan coklat. Tapi aku makin termotivasi buat berolahraga. Wow, tidurku nyenyak. Bangun-bangun, waktunya ganti baju. Imut banget, tapi kurang imut. Gini baru cakep. Rapihin rambut dulu ah. Oh, berantakan.
Nah, cocok. Ada yang kurang? Aku tahu, butuh perhiasan. Semua cewek butuh sedikit kilau dalam hidupnya. Indah banget. Pasti cocok sama pakaianku. Aku masih ingat pas Alex ngasih ini. Romantis banget. Dia top banget. Dan aku selalu mengenangnya sejak itu. Oke, kayaknya aku siap. Pergi dulu. Itu Alex? Dia sama cewek lain. Ngobrolin apa ya? Film itu kocak banget. Aku hampir lupa. Aku punya sesuatu. Tutup matamu. Aku suka kejutan. Buat ngejutin gebetanmu, kamu butuh semangkuk resin epoksi. Abis itu, tambahin glitter. Aduk sampai glitternya tercampur rata. Cantik kan? Sekarang, ambil cetakan lope-lope dan tuang ke resin epoksi. Isi cetakan ini sampai penuh. Lalu, biarin mengeras. Abis resinnya mengeras, keluarin dari cetakan. Lalu, pasang kalung rantai. Abis itu, tinggal kasih ke gebetanmu deh. Oke, buka matamu. Oh, wow, buat aku. Sabar, aku pasangin. Tapi, kukira aku yang spesial. Ambil nih. Tega banget sih. Itu mirip kalungku. Ambil nih. Oh, hello. Kayaknya Cheryl jomblo. Hai, Cheryl. Aku lumayan bangga sama gambarku. Imut banget. Aku suka. Halo, ketubuhku. Oh, hai, Mandy. Hey, lihat ada yang beda. Wow, itu beneran. Aku pengen tato. Masih ada lagi. Kulitku adalah kanvas. Kamu keren banget. Minggir, jangan ganggu aku. Mereka pasti iri. Kenapa berisik banget? Andai aku sepopuler dia. Oh, menyedihkan. Aku harus bantuin Stacy. Ini mungkin bisa. Lepas tutup spidol, lalu ambil pisau buat motong bagian ujungnya pelan-pelan. Abis itu, potong bagian kecil lainnya, kayak gini. Bikin bentuk lope-lope. Nah, sempurna. Mandy pikir dia keren. Sini, ibu bantuin. Hah? Kamu juga bisa bikin tato. Apa sih maksudnya? Tunggu bentar. Aku paham. Wow. Tinggal tekan aja ke kulitku. Mirip banget tato, tapi nggak permanen. Cakep banget. Wow, aku suka tatomu. Tapi, aku juga punya tato. Yes, berhasil. Maksudku tenang. Psst, sini, cepat. Lihat nih. Ini rahasia kita ya. Lokerku butuh kurapiin kapan-kapan. Oh, Kevin, gak usah repot gitu. Enggak kok. Lepasin. Indahnya. Ups, kuat banget kamu. Udahlah, aku harus pergi. Kevin. Hey, Jasmine, ini buat kamu. Oh, kamu baik deh. Boleh kuantar ke kelas? Toh, aku gak suka bunga itu. Aku jadi ada ide biar mereka tahu rasa. Aku butuh lipstick ini. Olesin di alisku. Ini kayak pakai pensil alis, cuma lebih lengket. Oke, segitu cukup. Lalu aku butuh palet makeup ini. Bubuhin makeup di atas lem, tutup seluruhnya. Itu yang ku mau. Terus pakai makeup putih di pipiku. Spon ini bikin aplikasi makeup rata dan halus. Olesin aja, lalu lakuin hal yang sama di dahi. Di sekitar leher, tenggorokan, dan dada. Kayaknya cukup. Terus ambil bedak dasar gelap. Kayak bikin kontur. Ini bikin kontras dengan makeup putih tadi. Keren. Giliran warna abu-abu, sapuin di tempat yang sama dengan bedak dasar gelap. Biar jadi bayangan. Tapi ini belum selesai. Warna biru pas banget buat sekitar mataku. Ikutin lekuk alaminya dan tarik garis tipis. Kayak gini. Kasih eyeshadow hitam di kelopak bawah. Aku hampir siap. Tinggal satu hal lagi. Bunga Kevin. Tekan lembut bunga itu buat misahin kelopaknya. Terus bisa dicat.
kasih cat biru di dasar kelopak, lalu bergerak naik. Begitu kering, kasih cat hitam. Kali ini nggak usah setinggi kelopak. Lalu aku butuh cat putih. Oles ini di ujung kelopak. Cantiknya. Nah, tinggal ditempel di wajahku. Akan ku atur posisinya dan tekan hati-hati di kulitku. Aku butuh lagi. Tinggal sentuhan akhirnya. Kasih darah palsu dikit. Pakai pipet biar darah netes dari mata. Bagus banget kan? Semoga Kevin suka. Lalu aku bilang mundur, Cheryl. Lucu banget. Kevin, siapa tuh? Hah? Kamu ngomongin siapa? Halo, Kevin. Aku nyariin kamu. Kenapa kamu pergi? Kita saling memiliki selamanya. Pergi! Serius! Wow! Oh, Kevin, jangan gitu. Kamu bodoh. Tinggalin aku! Ambil Jasmine aja! Lakukan sesuatu, Jasmine! Aku suka gaunmu dan make upmu. Makasih, aku make upan sendiri loh. Nongkrong yuk. Ya, yuk cabut dari sini. Dia kekanak-kanakan. Yuh, nyaris. Maksudku, aku nggak takut. Tunggu, bunyi apa tuh? Apa seseorang di belakangku? Halo, Kevin? Latihannya seru, guys. Nah, ini baru nyaman. Harusnya aku bawa buku, kan? Nah, aku butuh alat buat nulis. Ballpoint. Enggak, di bawah sini enggak ada. Terus gimana nih? Hei, anak pintar. Yuhu. Aku. Iya, pinjem ballpoint dong. Oke, harusnya aku bawa cadangan sih. Sip, makasih. Aduh, patah. Hei, anak pintar, rusak nih. Ada yang lain. Hati-hati dong. Wah, dua berturut-turut. Sulit dipercaya. Ambil. Nih, ambil ini. Semoga harganya nggak mahal. Anak pintar, pulpenku udah habis. Oke. Tunggu, kotak jus ini bisa dimanfaatin. Mungkin sedotannya berguna. Bisa nih. Bongkar ballpoint. Olesin lem di ujungnya, kayak gini. Terus ambil sedotan dan masukin deh. Terus sampai bagian yang dilem. Ballpoint kayak sedotan, gak bakal dipinjem orang. Wah, keren juga ternyata. Boleh pinjam ballpoint? Ini cuma sedotan, sorry. Oke. Hey bro, ada ballpoint? Yes, aku bisa balik nulis. Objek hari ini unicorn puppet. Yang terakhir selesai kalah. Aku menang. Yes, aku menang. Siap, please deh. Aku udah siap dari lahir. Ini sih bukan apa-apa. Harus menang, buruan, ayo. Aku bakal menang. Siap-siap deh buat kalah. Oke, hampir kelar. Oh, seni murni adalah lupakan. Harus lanjut. Tapi pensilku nggak bisa dipakai lagi. Habis nih, udah pendek banget. Ngapain sih dia? Bagian terakhir. Ayo, harus selesai nih, biar menang. Butuh pensil warna lagi. Sampai mana dia? Pelan tapi pasti, aku bakal menang. Jangan sampai dia menang, tapi pensilku habis. Pensil warnanya habis. Aku bakal nyesel nih. Coba aku lihat. Pasti ada yang bisa dilakuin. Halo, aku ada ide nih. Mungkin sedotan ini berguna. Ambil sedotan dan masukin pensilnya. Masukin juga di ujung satunya. Nah, kamu jadi punya pensil yang bisa dipakai lagi. Aku nggak bisa menang dengan mudah. Hei, ini untukmu. Pensil warna. Aku bisa nerusin nih. Dreams. Sama-sama.
Tunggu. Mulai yuk. 3, 2, 1, mulai. Hah, Sains, kamu yang terbaik. Aku suka kamu. Kalem aja, dia cuma cewek. Oke, ini hari yang pas. Kamu bisa. Saatnya berani dan sampaikan cintaku ke Wendy. Tarik napas. Lepas. Wow, aku beneran nyentuh dia. Wendy, permisi. Hai. Apa ada yang bisa dibantu? Aku mau bawain kamu bunga. Apa? Serius? Oh, kamu ngasih aku bunga? Beneran? Wah, makasih. Sama-sama, aku lihat bunga itu dan jadi inget kamu. Kalau kamu suka botani. Oh, manisnya? Gak semanis kamu kok. Ngapain dua cupu itu? Oh, apa? Wendy dapat bunga padahal aku di sini. Oh, itu cuma... Aku bahkan gak bisa. Aku jadi bete nih. Apa yang di papan pengumuman tuh? Coba lihat. Jasa antar bunga. Ini bisa jadi jalan keluar. Menarik banget nih. Tok-tok, ada bunga buat cewek mujur di kelas ini. Apa? Wah. Yeah, aku selalu dapat reaksi itu. Seseorang di kelas ini akan dapat semua mawar indah ini. Wah, semoga aja aku bakalan keren nih. Bunga ini buat Wendy. Oh, itu aku. Kamu hoki banget. Iya, bunga ini untukmu. Kamu ambil dulu, Gi. Oke. Ini dia. Makasih. Aku belum pernah dikirimin bunga. Mana harum lagi. Wangi banget. Makasih banyak. Seperti biasa, tipsnya. Apa? Tips? Iya, aku kan cuma kurir. Nih, lihat topiku. Ayo, mana tipsku? Kurir? Tapi kirain kamu yang ngasih bunga. Aku cuma ngantar dari A ke B. Malu-maluin banget. Kenapa ini selalu menimpaku? Kurasa aku punya uang. Coba kulihat. Ini bukan uang sih, tapi mungkin bisa. Ini dia tipsnya. Yang bener aja. Apa nih? Tipsnya kancing. Sorry banget, aku gak punya yang lain. Oke deh, nikmatin bungamu. Aku cari kerjaan lain aja lah. Tadinya seneng, sekarang aku jadi bete. Aku gak mau bunga ini lagi. Harusnya kamu lihat wajahmu tadi. Mindy, kamu mau bunga ini? Ambil aja. Tunggu, kak, bunganya buat aku? Tentu. Aku jadi ngerasa brengsek udah jahatin dia. Sorry, Wendy. Gak apa-apa. Ada yang ngeliat gak? Kamu ngadepin macem-macem orang di sini. Sebaiknya aku profesional. Pesta ini bakalan seru. Wah, lihat bajunya. Wah, Mindy, kamu keren. Kamu tahu banget cara dandan ke pesta. Sepatumu aja bergaya. Tunggu. Kamu belum boleh masuk. Ada syarat tinggi badan. Kayak di taman hiburan gitu. Cuma anak kecil dilarang masuk. Seriusan? Ayo, kami cuma ngecek apa kamu cukup tinggi. Berdiri di depan tembok ya. Coba lihat. Pengukurannya lumayan tepat kok. Kamu cukup tinggi. Masuklah,
pesta menunggumu. Oh, hey John. Ntar kita ngobrol lagi, oke? Hai. Nakut-nakutin aja. Wow, kamu bisa gampang banget nyusup nih. Ya, coba aku cek dulu. Apa ini baju mewah? Kaos kaki dan sepatu Keds terkini. Kamu ngerasa keren ya? Seriusan? Hey, John. Lihat dia. Iya kan? Oke, coba sini biar aku cek tinggimu. Oke. Jauh banget. Apa? Tapi pestanya. Sorry, kamu pesta di tempat lain aja ya. Apa nggak ada perkecualian untukku? Apa kamu bilang? Aku kok nggak dengar. Please, please, please. Nggak, cukup. Kalau nggak boleh masuk, ya nggak boleh masuk. Pergi sana. Oh, kalau gitu tahu nggak? Kamu kelihatan serem loh. Sana. Dasar. Oke lah, aku pergi. Gak adil banget. Mungkin aku gak pengen ke pesta bodoh itu. Pasti deh, di sana penuh orang jahat. Kayak dia. Terus aku harus gimana? Pasti ada solusinya. Heh, tunggu. Kayaknya aku ada ide. Yes, ini pasti berhasil. Kulepas aja sepatuku di sini dan gulung kaos kakiku ke bawah. Terus dilepas. Tapi harus terus kugulung. Lalu gulung hati-hati. Sampai bentuknya kayak donat. Ini dia. Nah, kaos kakiku udah padat dan rapi. Tinggal taruh di tumit sepatuku, lalu selipin lagi kakiku ke dalamnya. Beres. Ayo diuji coba, beda banget. Ide keren nih. Kaos kaki dalam sepatu bikin aku lebih tinggi. Ayo. Aku mau ikut pesta. Kamu lagi? Kan udah kuusir. Tunggu. Coba cek tinggiku. Oke. Gak bakal ada bedanya kok. Tapi ya coba aja. Nah kan, tinggimu sama ke... Tunggu. Lebih tinggi? Aku gak ngerti. Kok bisa sih? Aneh banget. Aturan tetap aturan. Kamu boleh masuk. Yes! Pesta, aku datang. Masuk aja. Aku gak ngerti. Kok dia tumbuh secepat itu? Pasti punya gen super.